Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku JJL Manan. Kali ini aku mau reaction video lagi ya. Sebelum aku mulai reactionnya, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena biar aku semangat bikin konten yang bermanfaat lagi. Oke, kali ini aku mau reaction video dari KBRI Den Haag tentang Wonderful Indonesia 2020. Jadi kayak ini semacam video promosi pariwisata ya. Penasaran banget deh kayak apa ya. Oke, langsung aja kita reaction videonya mulai. Hi Beth. Yes Beth. Hey guys. Yes Beth. You ready to go? I'm super ready. Yeah, see you then. Beth, Lily, Ahmad, and they want to go to Indonesia at Danau Toba. Lomba Suhi-Suhi Village. To make ulos. Mereka main ke Danau Toba terus ke kampung yang membuat ulos. Ulos itu merupakan salah satu kain khas dari Sumatera Utara. This is the famous. Terus kemudian tari tortor. Tortor itu salah satu tarian dari Sumatera Utara ya. She want take selfie ya. Dia pengen ngajak selfie. Terus dia pergi ke Godul Fisih. Gila, keren banget dengan pemandangan dari Holbung Hills. Pemandangan apa namanya, Danau Toba. Terus ke tempat The Caldera Nomadic Espage. Keren banget ini. The fact is, Danau Toba is the biggest caldera like in the world. So it needs more than just a day to travel here. Asyik banget ya, nikmatin Danau Toba. Masya Allah, indah banget. Next, pergi ke Jakarta. In Jakarta. Ini adalah Bandara Soekarno-Hatta ya. Bandara terkenal yang ada di Soekarno-Hatta. Dia pergi ke HI. Jangan lupa ke GI. GI itu merupakan mall terbesar. Terus kemudian ke kota tua Jakarta. Terus main ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Indah banget, Masya Allah. Main ke Petak 9. Kayak sejenis wheel gitu ya. Jakarta has 47 museums. Museum Macan, keren banget. Ke Marina Beach, Ancol. Itu salah momen ya di Jakarta. Terus, wow. Makan kerak telur, makan khas Jakarta. Wih, nikmatin Nomaden Hotel di Kemang. Di restoran Segara. Nikmatin Skybird and Restaurant. Nikmat banget ini. Sumpah ini. Selanjutnya kemana ya? Yogyakarta! Halo guys, wow. I'm in Malioboro pasti ya. Gak ketinggalan kalau kita ke Jogja pasti ke Malioboro. Terus latihan bikin batik. Habis itu mainan wayang golek di Malioboro. Main di Belengkung. Main di Banyan Kris yang ada ininya. Ada di Candi Borobudur. Wih, indah banget. Pengen kesana. Main ke inilah, gumuk pasir yang ada di Padang Titis. Main di Goa Pitul. Ih, indah banget. Nyobain ngopi di Filosofi Kopi. Terus main di Hutan Pengger. Nikmatin senja di Candi Ratu Boko. Terus nikmatin makan-makanan sederhana di angkringan. Naik ini mobil hias. Nikmat Monumen Jogja. Wih, abis itu kemana lagi? Hero di Yogyakarta. Wow, here I am. Labuan Bajo. Asik banget. Ini namanya Pulau Padar ya. Aduh, pengen banget ke Labuhan Bajo ya. Ada ini, apa, Komodo. Salah satu keajaiban dunia tuh, Pulau Komodo. Menikmati, apa, bud. Makan seafood. Wah, mantap. Mantap, guys. Enjoying this beautiful morning. Mantap guys, wih mantap, di mana lagi nih guys? Let's find a world class underwater paradise. Oh, diving, belum keturunan sampai yang sekarang aku diving. Hey turtle. Who doesn't want to roll around in this pink cotton candy sand? Pasti pantai pink. Membawa oleh-oleh masing-masing dari daerah masing-masing.
Bali. Wow, ke pasar rumput. Indah banget. It's the cleanest village in the world. Let's take a selfie. Shopping time. Shopping time. Ternyata Indonesia itu luas banget dan aku merasa kayak secuil gitu, secuil bagian dari Indonesia. Ngerasa rugi banget sih karena aku orang Indonesia tapi belum pernah menjelajah keindahan alam Indonesia yang begitu dahsyat ya, dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah banget. Terus kayak ini kan cuma kayak tampilan visualnya tapi kayak langsung menggugah hati kita gitu, langsung pengen OTW. Tapi sayangnya kan lagi ada corona ya, nggak mungkin ya OTW kemana gitu, stay at home lebih baik. Cuman video ini membuat aku serasa seperti liburan online karena bisa menikmati keindahan Indonesia dari sebuah video yang sangat indah ini. Terima kasih buat KBRI Den Haag yang udah bikin video Wonderful Indonesia. Dia itu main ke Medan ya, Danau Toba, terus ke Jakarta, terus ke mana? Ke ini, ke Yogyakarta, terus yang terakhir mereka main bareng gitu kan ke Bali. Terus indah banget deh pokoknya, Masya Allah banget. Ini salah satu iklan ya, iklan pariwisata agar para turis mancanegara itu tertarik buat datang ke negara kita. Makasih banget. Oke, aku anggap sudah ya reaction kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you in next video.